Dalam rangka acara penjemuran bonsai yang ketiga di tahun 2023, yang bertempat di Losmen R3 di Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, kegiatan ini dilaksanakan secara spontan oleh Bukit Bonsai Ulok Kupai dan pecinta bonsai. Kegiatan digelar di halaman Losmen R3, kediaman Pak Asrul Caniago. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Saya kebetulan sebagai penasehat di komunitas bonsai, pemuda sadar wisata, pemuda peduli lingkungan, dan sanggar seni, salah satunya penatik komunitas Bukit Bonsai. Melalui pameran bonsai ini ingin mengenalkan kepada masyarakat luas tanaman yang selama ini dikenal sebagai tanaman mahal. Sebenarnya tujuan kita ke depan, kami ingin menciptakan pemuda kreatif, agar tidak ada lagi kegiatan pemuda tidak terarah. Kami juga ingin mengarahkan mereka menjadi pemuda pelopor gerakan kemajuan dan perubahan, arah yang lebih maju. Terutama kami juga mengangkat objek wisata sejarah yang ada di daerah Lebong Tandai. Ada juga situs-situs sejarah legenda lainnya, seperti Lubuk Putih, Lubuk Ismail. Semuanya bakal kami angkat dengan kami bukanya acara jemur bonsai ini supaya masyarakat terbuka untuk arah ke depannya yang lebih maju, ujar Pak Asrul. Saya sebagai Kepala Desa Bukit Berlian menanggapi sangat bersyukur sekali. Kegiatan ini, kita tentunya berbagai daerah bisa saling mengenal. Sesama komunitas, juga bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat lagi, antara sesama komunitas, baik yang dari kami Bukit Berlian dan daerah lain, ujar Pak Kades Udin. Di sisi lain, keberadaan Losmen R3 berada di Desa Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada hari Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023, resmi dibuka dengan doa syukuran. Doa syukuran dan berpamitan untuk sebagai purna bakti dari pegawai abdi negara, yaitu seorang PNS. Berakhir pada tanggal 30 September tahun 2023 kemarin. Untuk komunitas yang terbentuk di bumi Bukit Berlian ini, namanya Komunitas Bukit Bonsai, yaitu kreativitas dari para muda-mudi dan kita pecinta bonsai, merupakan bagian seni yang ada di bumi pekal. Ditambah juga hiburan seni dari jaranan, sebagai penyumbang rasa syukur kepada kita semua, khususnya kepada Saipul Hajat, ujar Pak Asrul Caniago. Momentum ini juga bertepatan dengan ulang tahun Komunitas Bukit Bonsai yang ketiga. Untuk menyambut teman-teman kita dari daerah luar dalam hal meramaikan acara ini, dari tokoh masyarakat yang tentunya mensupport kemajuan daerah kita, ujar Pak Asrul. Di dalam acara peresmian Losmen R3 sekalian membuka Komunitas Bonsai yang ketiga, dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat sekitar Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Napal Putih. Tidak luput pula turut hadir komunitas bonsai dari Ipuh Kabupaten Mukomuko, serta hadir juga dari Kabupaten Lebong, Penarik, Putri Hijau dan Arga Makmur. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Iwan Metro dan Buyung Rano melaporkan. Mohon tanggapan dikit dengan acara apa komunitas bonsai ini yang ada di Bukit Berlian, Kecamatan Kupai. Seperti apa tanggapan Bapak begitu cara waktu ini? Terima kasih kepada Metro. Memang pena Anda tajam terhadap ekspos yang telah lalu menggelegar untuk daerah ini. Tanggapan kami tentang ulang tahun yang ketiga komunitas bonsai. Komunitas bonsai ini adalah media, alat. Tujuannya adalah untuk membangun silaturahmi, kemudian sekaligus membangun komunikasi antar komunitas yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya
di Kabupaten Bengkulu Utara, lebih khusus lagi di Bumi Tekalin. Dan kami merasa bersyukur kepada angkatan muda daerah ini yang mempunyai kreatif, mempunyai ide dan mempunyai gagasan. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya pohon-pohon yang begini saja, mudah-mudahan juga bisa membuat bonsai yang buah-buahan, apa berupa jeruk atau apa itu. Di samping itu, kita berharap agar komunitas bonsai ini juga bisa mengembangkan ilmunya kepada pelajar-pelajar atau siswa-siswa sekolah menengah atas yang ada di daerah ini. Ini merupakan modal mereka nantinya, pengalaman mereka untuk mengarungi kehidupan masa depan. Harapan Bapak dengan hotelnya Pak Jamari berdiri di sini? Harapan saya dengan adanya penginapan ini tentu merupakan penambahan aset untuk Bumi Tekal, khususnya untuk wilayah 3 kecamatan, Marga Sakti, Ulok Kupai, dan Napakuti. Dengan adanya penginapan ini diharapkan kawan-kawan yang datang dari luar tidak dikejar-kejar oleh waktu mau keluar, bahwa takut kemalaman dan sebagainya. Kalau mereka mau keluar sini sudah ada. Itu ada bahasa tadi 3R, Pak. Apa panjang 3R, Pak? Kalau nah, Pak, kebetulan 3R ini saya dari tadi rupanya anak dari pendiri penginapan ini sendiri. Oh, itu, Pak, ya. R pertama siapa, Pak Tro? Resa. Resa. Resti. Resti. Resna. Resna. R galau. R galau, Pak. Kalau dulu Pak Gubernur itu 2R. Kan R, rahasia ya. Rakyat ya, kan ya. Nah, ini 3R, apa R yang pertama ini? Kalau tanggapan Pak Kades untuk Desa Bukit Berlian berdirinya hotel di sini, sebagaimana tanggapan Pak Kades? Tentunya ya kami ya merasakan bersyukur, Pak, dengan adanya losmen R3 ini ya. Dan mudah-mudahan kedepannya ya, karena mungkin ya desa kami ini memang rata-rata pendatang itu rata-rata menginapnya ke Bukit Berlian. Sementara ini kan susah untuk cari tempat menginap, ya kadang kami arahkan ke kantor desa, rumah. Alhamdulillah pada kerja waskan ini, ya bisalah beliau bisa para penginap itu bisa menginap di waskan Arif. Dengan toko pemuda, tanggapan toko pemuda berdirinya hotel 3R gimana? Dengan adanya hotel ini yang pertama, alhamdulillah pertama kali yang nginap di hotel Pak Asrul ini, Bapak Bupati Bukomoro, Pak Asrul. Jadi itu salah satu contohnya, bahwasanya beliau mau ke Lebong Tandai waktu itu takut kemalaman, jadi malam-malam mereka nginap di sini dulu baru ke Lebong Tandai. Jadi pada intinya akses untuk wisata itu nggak terhambat, nggak takut kemalaman, dan juga hotel ini juga jadi media kami di bonsai untuk bersatu. Tukar pikiran, tukar pendapat, bukan hanya di Ulu Kupai, tapi di seluruh komunitas bonsai yang ada di Bumi Tekal. Oke, terima kasih. Yeah. Bumi Tekal! Mekar! Yeah.